Hari ini kita ada Mazda BT50 di mana kita ada 1.9 liter dan juga 3.0 liter. Tapi nampak macam sama kan? Apakah perbezaannya? Hari ini kita akan buat perbandingan bagi kedua-dua varian ini. Kereta ini mempunyai enjin 1.9 liter turbo diesel engine yang boleh menghasilkan max power sebanyak 148 horsepower dan juga max torque sebanyak 350 Nm. Dan kita bandingkan dengan yang ini pula, 3.0 liter turbo diesel engine yang boleh menghasilkan max power sebanyak 188 horsepower, 40 horsepower lebih banyak daripada yang 1.9 liter dan juga max torque sebanyak 450 Nm, 100 Nm lebih daripada 1.9 liter yang kereta tersebut. Tapi apakah perbezaan dari segi bahagian luarannya? Nanti saya tunjukkan. Jom! Nampak tak perbezaannya dari segi rodanya? Tengok di sini, untuk 1.9 liter adanya rim brace size 17 inci single tone, nampak agak standard kalau dibandingkan dengan 3.0 liter dual tone 18 inci size rimnya, dan juga memang desainnya nampak lebih sporty. Selain daripada rimnya, dari segi luarnya memang nampak macam kembar. Dia punya bi LED lights, daytime running lights, facelift dan juga grill yang terbaru. Sensor kat depan dan juga kat belakang memang nampak macam sama aje. Dan kedua-duanya mempunyai advanced keyless entry. Tengok di sini, untuk 3.0 liter tu adanya remote start. Sangat-sangat berguna terutamanya untuk hari yang panas, nak sejukkan kereta, nak panaskan enjin. Very, very good. Apa kata kita bawa kereta? Jom! Sekarang untuk pemanduan kereta ini, saya berada sekarang dalam varian 3.0 dan memang pemanduannya sangat-sangat smooth. Power pun memang ada. Yelah, 3.0 liter turbo diesel engine kan? Okey, dari segi keselamatannya, kalau kita bandingkan cici keselamatan untuk 1.9 dan juga 3.0 liter, okey, kereta ini mempunyai kesemua ciri-ciri keselamatan yang ada pada 1.9 variant. Tetapi adanya extra, adanya lebih. Contohnya, forward collision warning, lane departure warning pun ada, serta autonomous emergency braking. Dan yang paling penting tu, kereta ni mempunyai adaptive cruise control kalau kita bandingkan dengan 1.9 variant tu, yang itu hanya ada cruise control. Perbandingan dari segi harganya, untuk 1.9 liter harganya bermula daripada RM123,000 dan untuk 3.0 liter harganya bermula daripada RM141,000. Yang manakah yang anda akan pilih? Ha, jangan lupa juga untuk ikuti kami untuk lagi banyak video seperti ini.